Para penggemar selfie tampaknya harus lebih berhati-hati ketika berkunjung ke Spanyol dalam sebuah festival tahunan bernama Running of the Bulls yang digelar di Pamplona, Spanyol. Para pengunjung dilarang keras untuk berfoto selfie, tak tanggung-tanggung. Pengunjung yang kedapatan melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda pihak penyelenggara sebesar $3.000 AS atau sekitar 40 juta. Ini merupakan festival yang melibatkan ratusan orang. Mereka nantinya harus berlari ketika kawanan banteng dilepas dari kandang. Dalam festival ini, peserta maupun penonton yang menyaksikan dari tepi arena tidak boleh melakukan hal apapun yang dapat mengganggu konsentrasi, seperti berselfie. Penyelenggara juga menegaskan, jika ada pengunjung yang terkena denda akibat berfoto selfie, maka denda tersebut tidak dapat ditanggung oleh asuransi perjalanan manapun. Bagaimana? Masih nekat? Para penggemar selfie tampaknya harus lebih berhati-hati ketika berkunjung ke Spanyol dalam sebuah festival tahunan bernama Running of the Bulls yang digelar di Pamplona, Spanyol. Para pengunjung dilarang keras untuk berfoto selfie, tak tanggung-tanggung. Pengunjung yang kedapatan melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda pihak penyelenggara sebesar $3.000 AS atau sekitar 40 juta. Ini merupakan festival yang melibatkan ratusan orang. Mereka nantinya harus berlari ketika kawanan banteng dilepas dari kandang. Dalam festival ini, peserta maupun penonton yang menyaksikan dari tepi arena tidak boleh melakukan hal apapun yang dapat mengganggu konsentrasi, seperti berselfie. Penyelenggara juga menegaskan, jika ada pengunjung yang terkena denda akibat berfoto selfie, maka denda tersebut tidak dapat ditanggung oleh asuransi perjalanan manapun. Bagaimana? Masih nekat?